Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita akan mewarnai bagian finishing akhir, yaitu pada bagian background. Karena untuk objek utamanya sudah selesai, pemain dollnya juga sudah, background atas sudah selesai, dan kita akan warnai bagian background bawah. Nah langsung saja, sekarang kita langsung berikan warna yang dominan. Misalnya di sini, kalau kita ingin menggambarkan bahwa mereka ini sedang menari di halaman, kita warnai dengan warna tanah. Jadi warna tanah kita gunakan warna krem. Silakan diisi adik-adik untuk warna kremnya seperti ini. Tapi boleh juga mungkin ada yang posisinya sedang di atas rumput. Jadi boleh menggunakan warna hijau. Nah, seperti ini. Sekarang kita warnai semua. Untuk warna coklat. Nah, ini kalau untuk memudahkan kalau menggunakan cat air ya seperti ini. Kita bisa menjangkau bagian-bagian yang sifatnya luas itu akan mudah dijangkau dengan menggunakan teknik cat air atau watercolor. Oke, kalau menggunakan krayon mungkin akan memakan waktu yang lumayan, apalagi menggunakan dengan pensil warna. Jadi seperti ini, kita penuhkan semua. Kalau sudah selesai semua, nanti kita akan masuk ke finishing, yaitu pemberian shading atau bayangan pada objek. Nah, pada bagian batu, kita tambahkan warna coklat tua. Dengan sedikit sentuhan warna kuning. Dan untuk bagian ujung, ada pembingkai kita buat, yaitu rumput atau daun sebagai pembingkai dari objek gambar kita. Sekarang kita tambahkan hijau muda untuk gradasinya. Nah, sudah terlihat warnanya penuh. Hampir semua warna kita gunakan pada gambar ini. Nah, jadi karya menggunakan warna yang banyak dan dicampurin warna untuk memberikan pewarnaan pada gambar ini. Selanjutnya untuk bagian bawah, kita akan tambahkan warna gradasi kedua. Terutama pada bagian tanah, kita bisa tambahkan warna gelap. Nah, selanjutnya kita akan memberikan finishing akhir, yaitu shading atau shadow, atau bisa juga disebut bayangan. Pertama adalah di bagian bawah objek, kita beri warna gelap seperti ini. Pertama pada bagian bawah objek seperti penari, kita warnai warna gelap untuk bayangan.
Kita beri warna gelap bayangan seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan gradasi lagi untuk bagian-bagian warna yang mungkin belum begitu naik. Misalnya pada bagian kostum. Sini kita bisa tambahkan sekali lagi untuk warna celana. Seperti ini, tambahkan lagi. Kita beri warna yang lebih pekat. Dan pada bagian celana atau kain, kita tambahkan lagi hijau lebih pekat untuk menggradasikan warna kedua. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian rambut kita. Oke, sekarang sudah selesai. Nah, baiklah pemirsa, untuk gambar kita hari ini dengan tema kita yaitu Tari Tabot atau yang biasa dikenal dengan Festival Tabot yang biasanya dilakukan setiap tahunnya. Sudah selesai mulai dari teknik tadi, mulai dari sketsa, kemudian sampai ke tahap pewarnaan. Mungkin ada yang di sini, ada yang sudah selesai, ada yang masih melanjutkan. Tetap terus saksikan Anak Ceria di setiap minggunya, karena kita punya tema-tema yang menarik. Tetap jumpa lagi minggu depan. Ya, salam Anak Ceria. Bye-bye.